Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pagi ini kita mulakan dengan carta angin pada aras permukaan menunjukkan iaitu angin timur laut masih lagi berterusan pada hari ini dan juga kelajuan angin dijangka akan meningkat sedikit demi sedikit menjelang pada esok dan juga lusa. Ia menyebabkan keadaan laut yang bergelora menyebabkan Met Malaysia bersiap siaga dan juga mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kategori kedua. Ia berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 22 Februari 2021. Baik keadaan cuaca semasa pula, hampir di kesemua tempat di Semenanjung buat masa ini tiada cerapan hujan. Walau bagaimanapun keadaan berbeza berlaku di Sabah dan Sarawak kerana terdapat satu garis badai buat masa ini terbentuk di kawasan perairan Sarawak ini menuju keluar dan juga sedikit hujan di satu tempat di kawasan perairan Sulu memasuki di bahagian Sanakan Negeri Sabah. Dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat pagi hari ini. Bagi ramalan cuaca pada hari ini pula, Met Malaysia menjangkakan cuaca kering dan juga kurang hujan di Semenanjung Malaysia. Berbeza di Sabah dan Sarawak kerana hujan lebih menempuh di kedua buah negeri ini. Dengan hujan di satu tempat berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri tersebut. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca buat pagi ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdullah Izzat. Assalamualaikum. We'll be right back.